Kitab Yeremia pasal 48 Pesan tentang Moab Pesan ini tentang negeri Moab Demikian firman Tuhan yang maha kuasa Allah orang Israel Celakalah gunung Nebo Gunung Nebo akan hancur Kota Kiryataim akan direndahkan Kota itu akan ditawan Tempat yang kuat akan direndahkan Kota itu akan dihancurkan tidak ada lagi pujian terhadap Moab. Orang di Heshbon merencanakan kekalahan Moab. Mereka akan mengatakan, Mari kita habisi bangsa itu. Hai hey Madmen, engkau juga akan bungkam. Pedang akan mengusirmu. Dengarlah tangisan Horonaim. Ada tangisan kekacauan dan kebinasaan yang besar. Moab akan binasa. Anak-anaknya yang kecil menangis minta tolong Orang Moab pergi ke jalan dakian menuju Luhit. Mereka menangis sangat sedih sambil berjalan. Pada jalan menurun menuju Horonaim, terdengar tangisan dari orang yang kesakitan dan menderita. Larikanlah dirimu, selamatkan hidupmu. Larikan dirimu seperti keledai liar lari ke padang gurun. Kamu percaya pada benda yang kamu buat dan pada harta bendamu, maka kamu akan ditawan. Dewa Kamos akan dibawa ke pembuangan, imam dan para pembesarnya dibawa bersamanya. Pemusnah akan mendatangi setiap kota, tidak satu kota pun yang dapat luput. Lembah akan hancur, dataran tinggi binasa. Tuhan telah mengatakan, hal itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Taburlah garam di ladang-ladang Moab. Negeri itu akan menjadi padang gurun yang kosong. Kota-kota Moab menjadi kosong. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Terkutuklah orang yang tidak menaati Tuhan dan tidak memakai pedangnya membunuh orang. Moab tidak pernah mengenal kesulitan. Moab seperti anggur dalam tempayan. Moab tidak pernah dituang dari satu guci ke tempat lain. Moab tidak pernah dibawa ke pembuangan. Jadi, rasanya seperti semula dan bau harumnya tidak berubah. Demikian firman Tuhan, aku akan segera mengirim orang mencurahkan kamu dari gucimu. Kemudian mereka mengosongkan guci itu dan memecahkannya. Kemudian orang Moab malu terhadap kamus dewanya. Mereka sama seperti orang Israel yang percaya pada dewa di Betel, tetapi malu ketika dewa itu tidak menolongnya. Kamu tidak dapat mengatakan, kami tentara yang baik, kami orang yang perkasa dalam pertempuran. Musuh akan menyerang Moab, musuh memasuki kota-kotanya dan membinasakannya. Para pemudanya yang terbaik akan dibunuh dalam pembantaian. Demikian pesan Raja, namanya ialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesudahan Moab sudah dekat, Moab segera binasa. Kamu semuanya yang ada di sekeliling Moab, menangislah untuk negeri itu. Kamu tahu betapa terkenalnya Moab. Jadi, menangislah untuk itu. Katakan, kuasa pemerintah sudah pecah. Kuasa dan kemuliaan Moab sudah lenyap. Kamu tinggal di Dibon. Turunlah dari tempat kemuliaanmu. Duduklah di tanah, di atas debu, sebab yang membinasakan akan datang. Dan dia membinasakan kota-kotamu yang kuat. Kamu yang tinggal di Aroer, berdirilah di jalan dan perhatikan. Lihatlah orang yang melarikan diri, lihat seorang perempuan yang melarikan diri, tanya mereka apa yang terjadi. Moab hancur dan sangat malu. Moab akan terus menangis, umumkan di Sungai Amon bahwa Moab sudah binasa. Orang di dataran tinggi telah dihukum hukuman telah datang ke kota Holon, Yahas, Mefaat. Hukuman telah datang ke kota Dibon, Nebo, Beddib Lataim. Hukuman telah datang ke kota Kiryataim, Bedgamul, Bedmeon. Hukuman telah datang ke kota Keriot dan Bozra. Hukuman telah datang ke semua kota Moab, baik yang jauh maupun yang dekat. Kekuatan Moab telah pecah, lengannya telah patah. Demikianlah firman Tuhan: "Orang Moab menganggap mereka lebih besar daripada Tuhan, jadi hukumlah mereka sampai mereka bertindak seperti orang mabuk, jatuh, dan berguling dalam muntahnya, kemudian orang menghina mereka." Hai Moab, kamu telah menghina Israel! Israel terperangkap oleh penyamun. Setiap kali kamu berbicara tentang Israel. Kamu menggelengkan kepala dan bertindak seakan-akan kamu lebih baik daripada Israel. Hai orang Moab, tinggalkanlah kota-kotamu, pergi dan tinggallah di bukit batu. Jadilah seperti merpati yang membuat sarangnya di mulut gua. Kami telah mendengar kesombongan Moab. Ia sangat sombong, ia menganggap bahwa ia penting, ia selalu angkuh, ia sangat tinggi hati. Tuhan berkata, Aku tahu bahwa Moab akan marah segera dan membanggakan diri sendiri, tetapi kesombongannya adalah dusta. Ia tidak dapat melakukan yang dikatakannya. Jadi aku menangisi Moab, aku menangisi setiap orang di Moab, aku menangisi orang dari Kirheres. Aku menangis dengan orang Yaezer untuk Yaezer, Sipma. Dahulu anggurmu tersebar di semua jalan ke laut sampai ke kota-kota Yaezer tetapi pemusnah telah mengambil buah musim panas dan buah anggurmu. Sukacita dan kegembiraan telah lenyap dari kebun anggur besar Moab. Aku telah membuat anggur berhenti dari pemerasannya. Tidak ada nyanyian dan tarian dari orang yang menginjak buah anggur untuk membuat anggur. Tidak ada sorak-sorai sukacita. Orang Heshbon dan Eleale menangis. Tangisan mereka terdengar sejauh kota Yahas. Jeritan mereka terdengar dari kota Zoar sampai kota Hurunaim, dan Eglat selisia. Bahkan air Nimrim telah kering. Aku akan menghentikan Moab, mengorbankan kurban bakaran di tempat-tempat tinggi. Aku menghentikan mereka membakar kemenyan kepada berhalanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat sedih terhadap Moab. Hatiku menangis seperti suara sedih dari suara seruling perkabungan. Aku sedih terhadap orang Kirheres. Uang dan kekayaan mereka telah diambil semuanya. Setiap orang berkepala gundul, setiap orang mencukur janggutnya. Tangan setiap orang dipotong dan berdarah. Setiap orang mengenakan pakaian kabung pada pinggangnya. Orang menangisi yang telah mati di mana-mana di Moab. Di tingkat atas rumah dan di setiap lapangan umum, ada kesedihan sebab aku telah memecahkan moab seperti guci kosong. Demikianlah firman Tuhan: "Moab hancur, orang menangis, mereka menyerah. Sekarang moab malu, orang mengejeknya, tetapi yang telah terjadi membuat mereka penuh ketakutan." Tuhan berkata, "Lihatlah, seekor burung elang terbang ke bawah dari langit." Burung itu mengembangkan sayapnya di atas Moab. Kota-kota Moab akan ditaklukkan, tempat persembunyian yang kuat akan dikalahkan. Pada waktu itu, tentara Moab akan ketakutan, seperti perempuan yang melahirkan anak. Bangsa Moab akan binasa, sebab mereka menyangka bahwa mereka lebih penting daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hai orang Moab, ketakutan! Lubang yang dalam dan jerat menunggumu. Orang akan ketakutan dan melarikan diri, dan mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Setiap orang yang memanjat keluar dari lubang itu akan tertangkap oleh jerat. Aku akan mendatangkan tahun penghukuman terhadap Moab. Demikianlah firman Tuhan. Orang telah melarikan diri dari musuh yang berkuasa. Mereka melarikan diri ke kota perlindungan Heshbon, tetapi Api telah mulai di Heshbon, api itu mulai di Kota Sihon dan membinasakan para pemimpin Moab dan orang yang sombong. Celakalah engkau, hai Moab! Orang dewa kamos sedang binasa, anak-anakmu laki-laki dan perempuan sedang diangkut selaku tawanan dan buangan. Orang Moab akan dibawa sebagai buangan, tetapi kemudian Aku mengembalikannya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah akhir hukuman atas Moab.